Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya masih di acara yang sama ya. Ini acara tentang Lesti dan Wilar di atas pentas, di atas panggung pada malam hari ini, yang bikin haru dan baper kita semua. Bagaimana ceritanya kok bisa baper guys? Ya, saat mereka melakukan lagu kebangsaan mereka Memandangmu, kemudian mereka juga menyanyikan lagu yang cukup membuat Dede Lesti bahagia, dinyanyiin si cantik ya. Ya, Rizky Billar begitu mempesona menyanyikan lagu itu. Keduanya membuat haru kita semua. Kejadian di atas pentas saat mereka berdua melantunkan lagu demi lagu sungguh membuat kita senang dan juga berbahagia. Apalagi pasangan couple cute kita yang sudah jelas mau dibawa kemana hubungannya. Tentu saja ya, hubungan mereka akan segera dibawa ke KUA tentunya guys. Bagaimana menurut kalian? Seru bukan? Ya, sudah jelas titik terang itu kian nyata. Hubungan Lesti dan Billar sudah tak ada pertanyaan besar. Kejelasan hubungan itu tinggal menunggu kapan kabar itu, kapan hari bahagia itu akan dikejawantahkan, akan diwujudkan oleh mereka. Tentunya doa kita untuk kebaikan mereka berdua diharapkan, karena tentu saja kita tahu bahwa sekarang ini di sini di negara kita ini masih dalam masa pandemi. Tentunya menikah sebagai public figure di tengah pandemi, apalagi mau menikah di GBK, itu butuh proses dan waktu yang cukup lama tentunya guys. Ya, semoga aja nantinya pandemi di negeri kita ini cepat usai, sehingga couple cute kita ini Lesti dan Billar yang bikin haru di malam hari ini tentu bisa merayakan, bisa memeriahkan hari bahagia mereka seperti kemeriahan hari ulang tahun Indosiar di malam hari ini. Bagaimana menurut kalian? Cute buka? Ya, tentu saja cute banget bukan guys ya. Ya, kekiutan di malam hari ini yang tentu pada bikin kita semua menangis haru bahagia, karena sudah jelas hubungan Lesti dan Billar akan dibawa ke KUA. Tentu baik Lesti dan Billar sama-sama bahagia mendapatkan pasangan sesuai doa mereka berdua. Baik Lesti dan Billar mendapatkan sosok Lesti maupun Billar seperti yang pernah mereka sampaikan di doa maupun dalam ungkapan hati yang paling dalam mereka. Lihatlah betapa mesranya saat mereka bersama begini guys. Sungguh cute bukan? Ya, kita juga merasa bahagia melihat kekompakan couple cute kita di malam hari ini di atas pentas Indosiar. Doa teriring selalu, semoga mereka diberikan jalan sehingga nantinya dimudahkan urusannya untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Itu saja kabar kebahagiaan di malam hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar untuk selalu stay tune di channel kita ini dan klik subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.